Atas roda dan tepi trisikul tidak boleh tertentu, tidak boleh maju mundur. Kedua, zigzag ke kanan. Persiapan ketiga, zigzag ke kiri. Lanjut yang keempat, zigzag ke kanan. Berikut yang kelima. Viral video uji praktik membuat SIM A. Beberapa waktu lalu, sebuah video memperlihatkan perbandingan praktik membuat surat izin mengemudi atau SIM kendaraan sepeda motor SIM C di Indonesia dengan diduga di Taiwan, viral di media sosial. Kali ini, kembali viral video uji praktik mengemudi mobil untuk mendapatkan SIM A. Video yang diunggah akun Instagram Matias _ mengemudi ini kembali diunggah akun Instagram Makassar _ info hingga menjadi viral. Unggahan video ini mendapat respon berbagai komentar dari warganet. Gimana menurut kalian, susah nggak? Tulis Makassar _ info menyertai unggahan videonya. Pada video terlihat, diawali mobil melakukan jalan maju dengan zigzag ke kiri dan ke kanan. Kemudian berjalan mundur dengan pola zigzag ke kiri dan ke kanan pula. Selanjutnya, mobil maju lurus di jalan sempit dan mundur lurus di jalan sempit juga. Ke kanan, persiapan ketiga, zigzag ke kiri, lanjut yang keempat, zigzag ke kanan. Berikut yang kelima, zigzag ke kiri, berikut yang keenam, zigzag ke kanan, dan yang terakhir lurus. Materi nomor 1, maju zigzag sempurna. Sekarang motor zigzag dimulai dari kanan, berikut pertama, zigzag ke kiri. Bapak. Batang roda dan tepi trisikul tidak boleh tersentuh, tidak boleh maju mundur. Nangis ya. Zigzag ke kiri, lanjut ke empat, zigzag ke kanan, trisikul kelima, persiapan ke kiri. Yang keenam, zigzag ke kanan, dan yang terakhir minimal seperti contoh. Sungguh-sungguh lebih bagus dari contoh. Sekarang materi kedua, mari kita konsen berjalan lurus. Gampang kalau ini maju mundur ini. Tapi kan didampingi toh sama Pak ini. Iya. Materi kedua juga sempurna minimal seperti contoh. Untuk materi 3 dan 4 ada di sini. Anda dari sana terlalu jauh, silakan. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.